السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دفتر جد نبوت makan muah. Nyamuk sih jawaban. Mudah-mudahan yang jawab salam semuanya mendapatkan rahmat Allah. Masuk surga bersama Nabi Yuna Muhammad. Jawab salam yang kompak dan semangat serempak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi kita Muhammad وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه القر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Angkat tangan semuanya ke atas. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa amalan mutaqabbala wa shifa'an min kulli da'in wa saqam. Allahumma rizqna fahma an-nabiyyin wa hifdha al-mursalin wa ilhama al-malaikati al-muqarrabin برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat ini, setelah kita membaca maulid Rasul, memberikan keberkahan dan rahmat di tempat ini. Amin ya Rabbal. Kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para ajengan, khusus para habaib yang hadir pada kesempatan malam hari ini, telah hadir bersama kita Kiai Haji Maksud Effendi selaku Abbas. Beliau adalah mantu Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizq bin Husain Syihab. Takbir. Kemudian hadir bersama kita terus. Takbir. Hadir bersama kita ini presidennya Syababul Khair. Orang Bogor mana orang Mat. Dan para habaib lainnya yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Wabil khusus teruntuk teristimewa salam penghormatan yang kita sampaikan kepada guru kita semua, ad-da'i ila Allah, al-mujahid fi sabilillah, yang selalu dirindukan oleh kita semuanya dan didengar nasihat-nasihatnya, Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizq bin Husain Syihab. Takbir. Semoga Allah panjangkan umur beliau, Allah berikan sehat wal afiat, Allah berikan kemenangan untuk beliau dan para pemuli santriwan santriwati rahimahumullah. Saya sambutan atas nama dua. Yang pertama atas nama panitia penyelenggara dalam rangka puncak berzikir jilid 10 istiqosah zikir doa untuk negeri di Masjid At-Ta'awun Puncak Bogor ini. Maka saya mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Terima kasih kepada semua kaum muslimin wal muslimat yang hadir dari berbagai macam daerah dengan butuh perjuangan datang ke sini. Insyaallah siapapun yang hadir akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man tajanna fi qalbihi hubbun nabi la yahid abadan fi dinihi wa dunyahu wa ukhrahu. وحاشا النار أن تحرق قلبا فيه محبة النبي. Ini perkataan Habib Umar bin Hafid. Alhamdulillah saya baru pulang dari Yaman 3 minggu yang lalu. Beliau mengatakan barang siapa yang hatinya terbuka mencintai Nabi, dia bersolawat duduk di majlis Nabi, dia mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidupnya tidak pernah akan merugi di dunia dan di akhirat. Dan mustahil api neraka akan menyentuh satu jasad yang di dalamnya ada hati mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Jazakumullah ahsanal jaza. Malam hari ini alhamdulillah puncak berzikir jilid 10 bukan hanya dihadiri oleh umat Islam saja. Bukan hanya dihadiri oleh masyarakat saja. Tapi alhamdulillah polisinya, TNI-nya, Satpol PP-nya ikut istiqosah di Masjid At-Ta'awun malam hari ini, kepada Allah. Takbir. Hidup umat Islam. Hidup polisi. Hidup TNI. Insya Allah semuanya dapat berkah. Amin. Memang harus begini. Duduk berzikir sama-sama. Sebab kita ini bukan berbuat onar, betul? Kita memuji Nabi, bagus tidak?
Zikiran bagus tidak? Istighosah bagus tidak? Orang yang berzikir Allah akan berikan keberkahan kepada Allah. Sekarang yang hadirnya luar biasa. Ayah tukang ojek. Ayah tukang bakso. Ayah tukang cilok. Ayah polisi. Ayah di Palurah. Kami hadir alhamdulillah. Insya Allah dapat keberkahan di malam hari ini kepada Allah. Dan kita minta kepada Bapak Kepolisi dan aparatur pemerintah, demi Allah, siapapun yang hadir di majlis kami ini, kami tidak pernah akan berbuat onar dan anarkis, betul? Umat Islam cinta damai, betul? Jadi insya Allah jangan khawatir, kita tidak akan berbuat makan, tidak akan berbuat yang tidak-tidak. Kami duduk di sini untuk berzikir dan memuji Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, atas nama Front Persaudaraan Islam, jamaah, lihat sini, mana Pak Ayu Gantong di Hollywood itu, dia kayak lebih ganteng ya, tinggal di kehadiran. Kita sambut guru kita, Ketua Umum Front Persaudaraan Islam, Kyai Haji Buya Qurtubi Jailani. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Alan wa salam Buya. Terus. Siap sampai subuh. Ya, siap udah balik. Emang banyak kolek sampai subuh ya. Iya, Bu. Alhamdulillah, Front Persaudaraan Islam disingkatnya apa? Front Persaudaraan Islam disingkatnya apa? Hari ini pilannya yang pertama, Alhamdulillah. Siap ikut berjuang bersama FPI. Takbir. Front Persaudaraan Islam tampil dalam 3 medan. Yang pertama medan dakwah, yang kedua medan pendidikan, dan yang ketiga medan kemanusiaan kepada Allah. Alhamdulillah, begitu ada bencana di mana-mana, di berbagai macam daerah, Front Persaudaraan Islam tampil ke depan, paling pertama turun ke tempat-tempat bencana kepada Allah. Bagus tidak? Siap untuk Front Persaudaraan Islam? Siap untuk Front Persaudaraan Islam? Takbir. Semoga Front Persaudaraan Islam semakin istiqomah dan Allah berikan kemenangan perjuangannya, khususnya bagi para alim ulama dan pengurus di Front Persaudaraan Islam dalam milad yang pertama ini. Amin ya Rabbah. Ayo, dalam rangka milad kita lanjutkan qasidah mabruk alfa mabruk dalam rangka milad Front Persaudaraan Islam yang pertama ibadah Allah. Siap tidak? Cuman sebelumnya saya mau tanya dulu nih. Kalau saya bilang revolusi akhlak, jawabnya dengan cara yang berakhlak. Bisa enggak? Bu, Ibu Ayah, Buaya. Buat jadi buaya ibu-ibu. Kalau saya bilang revolusi akhlak dengan cara yang berakhlak. Laki-laki tes dulu semuanya nih. Revolusi akhlak. Baik, ayo. Kepada dia sama-sama berdiri dalam rangka untuk menyambut milad Front Persaudaraan Islam yang pertama. Silakan pengurusnya berdiri. Mabruk alfa mabruk.
HP deh. Wah, jangan rakyat udah HP. Yang punya HP, angkat HP-nya. Keluarkan HP-nya, lipnya nyalakan. Ayo, nyalakan semua. Di sini ada guru kita Habibah Hadid. Ya, nyalakan semuanya. Ayo, yang sini hadir bisa babul khair, Bogor. Ayo, nyalakan semua. Mana lu harap, ya mana ya? Nah, itu sudah sebacaan. Ayo, harap. Oh, luar biasa. Semua yang di atas juga, semua, semua. Ayo, kita terangi puncak malam hari ini dengan kilauan permata cahaya menyambut milad Front Pembela Islam, Front Pembela Front Persaudaraan Islam yang pertama. Takbir! Diangkat semuanya. Betul. Selamat ulang tahun. Sudah keluarnya. Nah, oleh karena itu jamaah nanti bubar lewat pintu.
tertib dan damai pulang ke rumah masing-masing. Setuju? Siap pulang ke rumah masing-masing? Awas yang bengkok. Mangkaling di puncak tiris. Di puncak lomba rumah baterai di pinggir itu kelap kulit siap. Kita jualan naon ke kelap kulit. Siap tertib? Nah, atas nama panitia, atas nama keluarga besar Front Persaudaraan Islam dan mengucapkan jazakumullah khairan jazak. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.